تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tapi apa itu rukun ihsan? Apa itu ihsan? Nah, ini kadang-kadang kita belum mengetahuinya, atau banyak di antara kita yang belum mengetahuinya. Rukun ihsan ada dua. Yang pertama adalah ibadah. Karena ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, Nabi memulainya dengan kata-kata apa? Anta'budah. Engkau beribadah. Jadi kalau ingin mencapai derajat ihsan, harus dengan ibadah. Maka orang-orang yang katanya mencapai derajat wali tapi gak perlu lagi ibadah, kan ada seperti itu ya. Katanya orang ini sudah sampai tingkatan yang paling tinggi, makrifat, bahkan hakikat. Katanya dia gak perlu ibadah lagi. Nah, itu adalah suatu pembagian agama yang batil, menyimpang. Ya, di dalam, menurut Nabi, tingkatan yang paling tinggi di dalam agama itu adalah ihsan. Ya, ibarat lingkaran terkecil dari lingkaran-lingkaran yang lebih besar darinya. Lingkaran yang paling besar itu Islam. Di dalam lingkaran Islam itu ada lingkaran yang lebih kecil, inilah lingkaran iman. Dan di dalam lingkaran iman yang kecil itu ada lingkaran yang lebih kecil lagi, lebih khusus lagi, itulah dia lingkaran ihsan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Dan rukun ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah. Anta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Maka untuk mencapai derajat ihsan yang paling tinggi ini, ya, kita harus beribadah dengan kita katakan seluruh makna ibadah itu, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda, mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ritual-ritual ibadah yang kita kenal. Ya, karena banyak ya, kita katakan ibadah, ya, berakhlak mulia juga ibadah. Ya, bahkan salah satu ibadah yang agung itu adalah berakhlak mulia. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan 24 jam, berakhlak mulia. Kalau salat mungkin waktunya ya tertentu. Dan kalaupun kita mengerjakan salat paling ya 15 menit, 30 menit. Ya, salat malam yang 11 rakaat mungkin 1 jam, itu pun sudah lama, kan begitu ya. Tapi akhlak mulia ini kita bisa lakukan 24 jam dalam aktivitas kita sehari-hari dan dalam interaksi kita dengan manusia. Di rumah, di tempat kerja, di pasar, dan di mana saja. Ini bisa kita lakukan ibadah akhlak mulia ini. Maka Nabi SAW menjelaskan keutamaan-keutamaan akhlak mulia. Bahwa itu juga termasuk salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Maka kita katakan puncak keikhlasan itu, ya, yaitu ihsan ini hanya dapat diraih bagi orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah dengan ibadah, dengan semua jenis dan makna ibadah itu. Ada ibadah qalbi, ada ibadah lisan, ada ibadah jawarih, ya, semua jenis ibadah. Nah, demikiannya kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muraqabah, yaitu ibadah yang bukan hanya sekedar ibadah, tapi ini ibadah yang spesial. Ibadahnya disertai dengan muraqabah. Ya ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini intinya. Jadi inti dari ihsan itu ada di awal dan di akhir. Nabi mengatakan ihsan anta'budallah. Kemudian bagian akhirnya fa innahu yarak. Itulah dia dua rukunnya. Anta'budallah fa innahu fa innallah yarak. Allah melihat kamu hingga dalam ibadah kamu. Maka jangan kira ketika kita beribadah kita sudah safe, sudah aman. Belum. Syaitan terus menguntit kita, mengincar ibadah kita, merusak ibadah kita. Maka kita perlu yara, fa innahu yara. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita. Melihat ibadah kita. Allah menilainya. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan dinilai berapa persen kita mendapatkan bagian dari salat kita. Ya, keikhlasan juga bertingkat-tingkat, itu ada nilainya. Tingkat keikhlasan kita itu berapa?
para jemaat, maka ya, orang yang sudah sampai kepada derajat yang paling tinggi ini, dia bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadahnya itu disertai dengan muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya itu terjaga dari awal sampai akhir, mulai dari sebelum ibadah, saat beribadah, dan setelah beribadah. Ya, sebelum beribadah dia perhatikan niatnya, karena innamal a'mal binniat. Motivasinya apa? Dorongannya apa? Ketika beramal, dia jaga amal ibadahnya itu, ibadahnya itu dari riya. Ya, bukan untuk dilihat dan dipamerkan kepada orang lain. Nah, setelah ibadah dia jaga lagi ibadahnya itu dari sum'ah, yaitu memperdengarkan ibadahnya kepada orang lain. Jadi betul-betul dia jaga. Nah, inilah dia muraqabah di dalam ibadah. Ini tingkatan yang paling tinggi, puncak dari keikhlasan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin.